harusnya kalau memang mau dibahas dari terlalu beda, dari pertama pembahasan sudah disampaikan kita berbeda metode nih, tidak begini, tapi memang metodenya sama seperti yang zaman-zaman dulu ditandatangani bersama dokumentasinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak yang kami hormati. Saya kira memang ini sekali lagi forumnya kan forum mendagri ini mengevaluasi. Dalam proses mengevaluasi, melakukan klarifikasi. Proses evaluasi ini kami diberikan waktu sampai hari ini. Saya setuju Pak Taufik, ya, kita stop. Tapi sebelum saya stop, ya, ini proses yang saya sampaikan tadi bahwa mendagri itu punya waktu sampai tanggal 13. Karena guidance-nya itu adalah normanya sudah ada, evaluasi sekitar itu. Kalau kami tidak lakukan Pak evaluasi, yang disampaikan itu punya kekuatan hukum. Nah, itu kami lakukan. Kami teruskan, kami sudah rekam semua klarifikasi ini baik dari Dewan maupun dari pemerintah daerah. Saya kira rekaman ini kami miliki, tentu kami akan lakukan pengkajian-pengkajian untuk evaluasi. Saya kira demikian, dan sebelum saya tutup forum klarifikasi ini, saya minta Pak Ketua dan Pak Bu menyampaikan catatan-catatan akhir. Ya, terima kasih Pak Presiden. Saya langsung saja. Saya perlu katakan sekali lagi, saya tidak melakukan diskriminasi meminta SKPD tidak menginput hasil pembahasan ya Pak Haji dulu. Yang saya minta adalah Anda jangan menginput dalam e-budgeting yang bukan hasil pembahasan. Ini semua ada SKPD hadir lengkap. Saya mau tanya pada beliau-beliau ini, yang diinput sesuai hasil pembahasan atau tidak? Coba angkat tangan kalau sesuai. Dia angkat tangan. Ada saudara angkat tangan. Ya, ini kan setelah dikumpulin main. Oh enggak. Bapak ngumpulin orang. Makanya saya katakan. Bapak ngumpulin kakak. Betul. Bapak ngumpulin dulu lah. Betul. Untuk menandatangani bahwa betul. Betul. Makanya enggak. Sekarang mau sewenang-wenang atau kita memakai undang-undang itu aja. Ini semua sesuai peraturan. Ini pokoknya hasil pembahasan, Pak. Hasil pembahasan, ya, belanja itu hasil pembahasan. Kalau hasil pembahasan, berarti SKPD saya, ini saya nyatakan disahkan karena beli UPS. Ini Pak Wali Kota berdiri, apakah Anda membahas di UPS 4,2 miliar per kelurahan di Jakarta?
kalau ada usulan dari kita terus dibalik bapak polisi, itu namanya pembahasan. Jangan kembali. Para